Wah. What? Apa ini seger banget guys. Asli ini seger banget ini. Wah, wow, burgernya guys. Ramly. Oh, Ramly burger ini. Memang di Malaysia, di Singapura pasti ada makanan-makanan ini guys. Dan itu kesukaan saya banget guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, alhamdulillah kita sudah masuk di hari kedua dan ya Allah. Ya guys ya, biasa itu banyak sekali requestan daripada teman-teman sekalian, Cak, di bulan Ramadan, bazar Ramadan, Cak ya. Kita react bazar Ramadan. Oke, betapa kuatnya kita guys ya dengan godaan-godaan yang ada di Malaysia. Dan di sini guys, tidak hanya Malaysia, kita akan melihat juga bazar Ramadan yang ada di Singapura guys ya. Oke, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya guys. Let's go. Oke, ini daripada Travel with Wish guys ya. Kita tengok videonya. Dislike. Oh, martabak guys. Ayam lagi. Wow, apa itu? John Cheese. Volume 3 itu guys. Ini why? Wow, ini mie sama ayam guys. Sudah nih. Wow. Oke. Rame banget nih guys ya. Waduh. Asli di sini kalau kita di sini auto guys, auto kalap gila. Banyak banget makanannya. Dan semua orang pasti beli kan. Oh ini enak, ini enak gitu guys. Apalagi air balang ini, aduh. Oke. Wow. Oke. Jago. Dikai susu kelapa banyak banget ya guys ya. Ah mantap. Wah, udang guys. Masih enggak. Ini jam berapa ya guys ya? Udah ramai banget ini. Churros, wah churros enak nih. Asli enak banget churros guys. Wow. Wah panjang banget nih guys. Kalau teman-teman tahu di mana ini tempatnya ya guys ya? Gak disebutin soalnya di video. Ya Allah, banyak banget. Wow.
Oh, bang, 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 bang. Mantap sih. Wah. Itu apa guys? Yang biru itu apa guys? Kayaknya enak ya. Bubble gum kayaknya itu. Apa guys? Di jajanan pasar. Oh, keladi teh bunga. Oh, kayaknya beli semua kalau di situ guys. Aduh. Please subscribe guys ya, Travel with Wish. Namanya gitu guys, linknya di deskripsi. Teman-teman bisa langsung subscribe support ya guys ya. Air balang 3 beradik. Wow. What? Apa ini seger banget guys. Asli ini seger banget ini. Wow. Ini apa donat ya? Oh, sayangnya pedas. Ban kebab. Roti John. Enak banget asli. Air balang itu emang paling banyak ya guys ya. Kalau kita lihat tuh air balang. Asli terliur ini guys, gak apa-apa kan pagi-pagi nonton kayak gini nih. Aduh. Oke. Mereka tuh masya Allah ya, jualan langsung buat aja kan. Masya Allah. Mantap. Oh, air tebu guys sama airnya. Oh, sebelahnya ada lagi. Enak itu asli. Sepedak goreng. Waduh, mantap itu. Pedak goreng ini enak banget loh. Bulu. Oke. Tepung pelita istimewa. Apa nih guys? Oh, jajanan pasar yang hijau-hijau gitu ya guys, kayaknya guys. Untuk salam. Hai, supaya wow, lai cikang. Lai cikang. Oke. Si ayam berempah. Oh, mantap guys. Ayat tawa. Mantap nih guys. Ini belum banyak banget orang yang beli ya. Maksudnya belum rame banget mungkin. Ini mungkin kalau agak sore dikit itu udah rame banget guys. Jadi guys, kita sudah melihat ya bazar Ramadan yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan sangat-sangat meriah sekali. Banyak banget makanan. Dan antusias warganya itu di hari pertama juga sudah banyak banget guys ya. Apalagi hari kedua sampai nanti terakhir. Oh my god, pasti itu ramai banget. Oke, kita lanjut guys ke bazar Ramadan yang ada di Singapura guys. Let's go. Oke, ini daripada Singapura Walking Tours TV guys.
ternyata makanannya kayak gini di Singapura ya guys ya. Apa ini guys? Tapi di sana katanya banyak babinya ya guys ya. Oh, beef cube. Wow, enak ini. Tuh ada pok kan? Iyalah guys. Kalau di Singapura tuh pasti gitu. Wow, ini kebab nih guys, sedap nih. Di sini tuh udah jarang loh guys ya kebab-kebab yang seperti ini di tempatku di Solo itu. Tapi kalau di Jakarta masih banyak ya, kota-kota besar tuh masih banyak. Tapi sekarang di sini itu udah diganti. Gantinya itu adalah pakai frozen itu loh guys. Jadi gak enak jadinya dagingnya itu. Padahal kalau kayak gini tuh enak banget asli. Rasanya tuh beda banget. Thai fried banana. Wow. Pisang goreng guys. Tapi ala-ala Thailand gitu ya. Berarti di Singapura itu banyak juga daripada negara-negara lain. Mungkin dari Thailand, Vietnam gitu ya guys ya. Malaysia juga gitu kan. Makanan-makanan khasnya. Nasi Bukhari. Wow, mantap nih guys. Apa ini? Potato pancake. What? Bok-bok cuy, bok-bok cuy. Weh, aku baru lihat aku guys ini guys. Potato ini guys. Potato tapi gorengnya gitu ya guys ya. Apa nih rasanya ya guys ya? Sedap kah? Masin kah? Roti John. Mie goreng. Nasi Bukhari. Oke. Wow, burgernya guys. Ramli. Oh, Ramli burger ini. Mantap. Jadi seperti ini ya guys ya, untuk bazar Ramadan yang ada di Singapura. Sebenarnya bukan bazar Ramadan kayaknya guys ya. Tapi kalau di hari biasa ada nggak sih? Kayaknya di hari biasa pun ada sih guys ya. Tapi kita pengen tahu aja sih jualannya gimana guys, jualan apa aja gitu guys. Ini apa nih jamur? Enakkah jamur kayak gini? Oh, baru tahu loh guys aku. Wow. Wah, ada musik itu. Bacon potato di sini juga ada nih guys, enak juga nih. Lumayan. Wah, biryani guys. Aduh. Memang di Malaysia, di Singapura pasti ada makanan-makanan ini guys, dan itu kesukaan saya banget guys. Ya di sini juga ada, cuman mahal banget. Tapi di sini cuman harga 9 dolar. Mahal, bos. Bos. Berapa sih guys 9 dolar tuh? 9 dolar Singapura ya guys ya, 13.000. 117.000 guys. Berarti murah Malaysia kalau makanannya. Here Thai food. Oh, ini Thailand food. Thailand food tuh enak-enak tuh. Apalagi tom yum. Waduh. Mantap sih guys. India sekarang jadinya. Dari Melayu gitu ya guys. Katanya ya, kata teman-teman yang udah ke Singapura itu, makanan-makanan halal tuh di sana agak susah katanya guys ya. Kalau ke sana tuh harus bawa apa namanya itu,
tempat makan sendiri, terus kayak sendok apa dan lain sebagainya itu untuk mengurangi ataupun menanggulangi ya guys ya, menanggulangi supaya kita nggak kena BAB ya, B2 gitu guys ya. Oh ini halal nih, bermutu, berarti tempat night bazar ini guys ya, bazar yang ada di Singapura ini bisa kita cari di sana guys untuk makanan. Berarti kalau orang-orang yang tidak ke sini berarti nggak tahu tuh kan. Ah, bisa lah, banyak di sini halal kok. Tuh bergerak nih juga halal. Original Padai. Air balak juga ada guys. Kentang air balak, the kentang. Asli cantik ini guys, cantik banget asli. Alright guys, itulah tadi ya guys ya, Bazar Ramadan Malaysia dengan Singapura guys ya. Wow, tak jauh berbeda ya guys, tak jauh berbeda. Sama-sama enaknya, sama-sama banyak makanannya. Dan bedanya kalau di Singapura tuh ada babinya guys. Jadi hati-hati kalau di sana, jangan sampai kita makan itu ya guys ya. Hati-hati pokoknya, cari yang labelnya halal food. Nah gitu ya guys ya. Dan kalau di Malaysia itu saya kalau di Bazar Ramadan itu nggak ada sama sekali kayaknya itu untuk makanan-makanan yang haram ya. Semuanya halal dan thayyiban mubarakan fi insyaallah. So itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.